Seindah batik yang beralamat nombor 15, Jalan Bunga Kenanga, Perumahan Awam 2, Ulu Kinta, diuruskan oleh Puan Nuriati Yusof. Ditubuhkan pada 1997, kini seindah batik telah berusia 9 tahun. Puan Nuriati Yusof, bekas pelajar perpadanan kemajuan kraftangan Malaysia, begitu gigih dan kreatif dalam menghasilkan produk-produk kain yang bertemakan batik. Seindah batik sememangnya unik dan istimewa kerana keseluruhan operasi rekaan, pembuatan dan pembukusan produk batik dilakukan di rumah Puan Nuriati Yusof sendiri. Produk-produk batik yang dihasilkan adalah seperti kemeja lelaki, skaf wanita dengan pelbagai corak yang menarik, sapu tangan pelbagai guna, alas meja dan kushen, kaftan dan sebagainya. Walaupun seindah batik hanyalah sebuah syarikat yang kecil, namun tahap pengeluarannya sememangnya berkualiti tinggi dan berkemampuan untuk memenuhi permintaan para pelanggannya.